nama dari museum ini itu dilatar belakangi dengan perjalanan atau historis dari Kodam 17 Cendrawasih ini, di mana setelah melalui pertimbangan beberapa aspek, maka dipilihlah mantan Pangdam 17 Cendrawasih pada saat itu, Panglima yang keempat, Bapak Brigadir Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo, di mana periode beliau ini pada periode tahun 68 sampai tahun 1970. Di mana kita ketahui bersama bahwa periode ini adalah periode yang sangat menentukan untuk sejarah perjuangan bangsa, terutama Papua yang masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan penentuan pendapat rakyat pada saat itu yang kita kenal dengan sebutan PPRA. Yang dilakukan oleh Bapak Panglima, Bapak Sarwo Edi pada saat itu adalah bagaimana PPRA ini atau penentuan pendapat rakyat ini bisa berjalan lancar dan sukses. Ide awal dari Bapak Panglima Mayor Jenderal TNI R.P. Triasunu, di mana pada saat kepemimpinan beliau, beliau memprakarsai untuk berdirinya museum ini, di mana tujuan pendirian museum ini adalah untuk menyimpan koleksi-koleksi peninggalan Kodam 17 Cendrawasih ini pada saat berdirinya sampai saat sekarang ini. Resminya museum ini diresmikan pada tanggal 2 Desember tahun 2011. Sehingga secara resmi museum ini dibuka untuk umum. Museum Sarwo Edi Wibowo ini mengakomodir kultur atau nilai-nilai tradisional yang ada di Papua ini. Seperti yang kita lihat, arsitektur dari museum ini itu menggali nilai-nilai lokal atau dalam istilah yang kita kenal dengan lokal genius, di mana kearifan lokal ini diakomodir dalam arsitektur museum ini sendiri. Kita bisa melihat dari tampilan di depan, sini ada gambar burung cendrawasih, kemudian ada gambar pipa, kemudian ada tameng prajurit, kemudian masih banyak lain lagi nilai-nilai tradisional yang diakomodir dalam arsitektur dari museum ini. Pembangunan museum ini menggunakan dana Kodam 17 Cendrawasih dengan bantuan masyarakat, terutama tanah tempat berdirinya museum ini adalah pemberian dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Koleksi dari museum ini, kalau di dalam vitrin itu merupakan seragam dari mantan Pangdam yang pernah menjabat di Kodam 17 Cendrawasih ini, dan beberapa senjata peninggalan Kodam 17 Cendrawasih yang pernah digunakan pada saat awal berdirinya Kodam 17 Cendrawasih ini.
Ya, silakan Pak, mari kita melihat koleksi yang ada di dalam Museum Sarwo Edi Wibowo ini. Mari Pak, silakan. Vitrin yang pertama ini adalah vitrin Pangdam yang pertama Bapak Brigjen TNI Urukman, di mana periode kepemimpinan beliau dari tahun 63 sampai tahun 64, di mana kita ketahui bahwa periode ini adalah periode pertama terbentuknya Kodam 17 Cendrawasih. Dapat kita lihat di vitrin yang pertama itu memperlihatkan Pangdam yang pertama, di mana Bapak Pangdam ini kita melihat dalam proses serah terima jabatan, kemudian aktivitas selama periode kepemimpinan beliau. Selanjutnya kita lihat pada vitrin yang kedua, itu dalam periode sasi dalam kepemimpinan Bapak Brigjen TNI R. Kartijo pada tahun 1964 sampai tahun 1966, dengan berbagai aktivitas beliau pada saat itu, yang dapat kita lihat pada tanggal 10 Februari 1966 melaksanakan peresmian Komando Sukarelawati pertama pada Hansip. Kemudian priorisasi Panglima yang ketiga Bapak Brigjen TNI R. Bintoro, di mana masa kepemimpinan beliau tahun 1966 sampai tahun 1968. Selanjutnya, priorisasi kepemimpinan Pangdam keempat Bapak Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo dari tahun 68 sampai tahun 1970. Di awal kepemimpinan beliau ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal pembinaan teritorial, di mana keberhasilan beliau pada saat GPL atau Gerombolan Pengacau Keamanan atau saat ini disebut dengan GPK yang berada di Manokwari menyatakan diri dalam bentuk upacara untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Inilah sebagian koleksi peninggalan Bapak Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo selama bertugas di Kodam 17 Cendrawasih. Kita melihat seragam-seragam beliau di sini. Ada pedelore, ada PDH, ada baret beliau di sini. Ada sepatu beliau. Kita melihat pada Pangdam kelima sampai Pangdam yang sekarang dapat kita saksikan secara langsung di vitrin yang tersaji di Museum Sarwo Edi Wibowo ini.
Selanjutnya kita melihat pada vitrin yang ke-29, di mana periode Pak Mayor Jenderal TNI RV Triasunu pada tahun 2010 sampai 2011 dibangunlah museum ini. Ketahui bahwa wilayah Papua ini adalah wilayah yang cukup terisolir antara daerah satu dengan daerah lain, sehingga butuh alat komunikasi khusus yang akan digunakan oleh prajurit pada saat itu. Seperti yang kita lihat di vitrin ini adalah alat komunikasi yang dipakai oleh prajurit pada saat itu bertugas di wilayah Kodam 17 Cendrawasih untuk menghubungkan daerah-daerah atau penugasan-penugasan personil Kodam 17 Cendrawasih pada saat itu. Selanjutnya kita melihat ada beberapa peninggalan munisi maupun granat. Ini merupakan contoh dari peninggalan alat peralatan yang pernah dipakai oleh prajurit Kodam 17 Cendrawasih pada saat itu. Dapat kita lihat pada vitrin berikutnya adalah koleksi seragam yang pernah digunakan oleh organisasi Papua Merdeka pada saat itu. Baju ini memang digunakan oleh pada anggota OPM. Kemudian ada juga radio SSB yang digunakan oleh OPM. Ini merupakan hasil operasi gabungan antara Satgas Intel dan Unit 751 Vira Yuda Sakti yang tergabung dalam tim Rusa 8. Sehingga pada tanggal 14 September 1987 di daerah Arso menemukan radio ini. Museum ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat Papua yang diakomodir di dalam museum ini. Selanjutnya kita melihat juga ada peta wilayah Kodam 17 Cendrawasih, di mana wilayah yang cukup luas yang meliputi provinsi, saat ini meliputi provinsi Papua Barat dan Papua.
antusias masyarakat ini kita lihat sangat tinggi sekali, di mana hampir setiap saat atau setiap sepekan itu anak sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA bahkan mahasiswa berupaya untuk mengunjungi museum yang mempunyai nilai historis. Harapan kami selaku pengelola Museum Sarwo Edi Wibowo dapat digunakan kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua ini, bahkan di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan dari luar negeri untuk mempelajari sejarah militer Kodam 17 Cendrawasih melalui museum ini. Demikian.